Okay, minggu ni kita ada ada 40 minit pertama iaitu lecture. So saya Cik Isham akan lecture dan saya juga lah kita akan bekerjasama lah dalam lecture ni. Kalau apa saya akan bagi terus semasa Cik Isham sedang present. Kemudian kita ada activity class. Activity class 45 minit seterusnya. So ada dua bahagian lah. Okay. Sebab pada minggu ni adalah sangat-sangat penting pasal kita akan belajar satu perkara yang kita panggil research problem. Macam mana research problem itu ataupun permasalahan kajian, the problem of the research. Di extract daripada apa nama research gap ataupun daripada kajian-kajian lepas . Okey, dan perkara ni banyak disalahfahami oleh pelajar-pelajar setiap masa . Setiap kali kita adakan kelas, PTA, dia akan lupa balik. Saya tak tahu apa masalah pelajaran. Okey, itu asal dalam kelas ni, saya nak tengok pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni, saya akan masuk setengah jam. Di akhir kelas. Kelas Cik Isham dengan Cik Doris. Saya akan masuk di akhir kelas. Saya nak, you ada buku glossary. So, ada file yang ni lah, yang kata file plastik kan. File plastik tu ikat, yang jenis ikat tu kan. Ada file plastik tu, dalam tu ada buku glossary. Buku apa, ataupun buku ni lah, buku istilah. Buku terminologi research. Kalau ada Kimi, buku terminologi, Disable lah, share. Aku nak share attendant ni. Tak share? Tak dapat share. Aku tak dapat share. Tak dapat share? Nanti dalam 45 minit kemudian boleh tak? Okey lah. Second session boleh? Okey. So, saya pun nak stop share dah ni. Lepas ni kita share kemudian. Lepas ni kelas Cik Isham pula. Okey. So, apa tadi saya cakap? Okey, buku glossary ya. Saya nak tengok buku terminologi tu. Terminologi tu, kamu ada buku yang kamu catat terminologi. Saya tiap-tiap minggu ada sebut terminologi. Berapa terminologi yang kita sebut. Contohnya macam ontologi, epistemologi. Cari maksud-maksud tu yang boleh kamu faham. Siapa boleh tulis English, tulis English. Siapa boleh tulis Melayu, tulis Melayu. Kan? So, bila kamu faham terminologi, kamu senang nak faham macam mana nak buat research. Saya rasa itu cara yang berkesan lah. So, pada hari ini kita ada satu terminologi. Itu ialah permasalahan kajian. Permasalahan kajian. So, saya suruh kamu jot down dalam buku terminologi pasal saya tak nak kamu bergantung dengan slide. Saya tahu, kalau kamu bergantung dengan slide, kamu takkan baca pun. Kan? Contohnya kalau saya bagi ni slide dekat Elite. Saya pun belum letak apa-apa kat Elite lagi. Okay, bila saya bagi slide dekat Elite, kamu takkan baca. Kan? Kamu akan baca bila ada quiz. Esok quiz lah, patut baca slide. Tapi kalau kamu ada satu buku yang kamu catat terminologi dan bagi maksud dia, dan kamu sendiri catat, bila kita catat dan juga kita cari dan kita catat apa tu terminologi tu, kita lebih faham pasal kita engage dengan perkataan tu secara menulis, melihat berbanding dengan saya bagi
screen punya ni, punya apa, punya method lah. Itu bagi bagi apa, PDF file ataupun bagi ni, dan kamu baca, bacalah ni. So kamu takkan engage nanti. Biar kamu, biar kamu ber, apa, ber, berpengalaman dengan terminologi tu secara ditulis supaya ingat. Eh, okay, tak, tak, tak nak panjang masa, mungkin kita break pula. So serahkan pada Cik Isham. Sekejap, nak share slide. So Cik Isham nak saya jaga slide ke macam mana? Kalau saya jaga slide, saya yang boleh, lah, yang boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh, saya tak dapat jaga slide ni. Tak dapat. Okey. Okey, nampak eh? Okey, 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 nampak. Alright. Dia bergerak okay. Bergerak. Ah, bergerak-gerak. Ini PDF kan? Alright. Okeylah. Antara benda dalam yang saya rasa penting dalam pendidikan atau research process ni lah, adalah dalam pendidikan ni, antara benda yang, antara komponen yang penting as if apa ni lah, kita punya panduan utama adalah regarding on kita punya teori lah. Kita nak cerita teori lah, Kimi. Ya. Kita nak cerita teori tak? Alright, okay, saya ceritalah. Okay, saya ceritalah berkenaan dengan teori lah. Okay, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan lah. Antara yang penting adalah persoalan berkaitan dengan apakah bentuk teori yang diperkatakan. Ini antara benda atau such a component yang begitu penting di dalam pendidikan yang kita buat lah. Tak kira lah sama ada pendidikan yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Okay, so the main component ini adalah antara isi ataupun dia punya jantung kepada each of the research tersebut lah. So nanti kita akan ceritakan balik apakah teori-teori yang mungkin yang pada saya the best platform yang kita boleh ceritakan adalah di subjek pada hari Jumaat tersebut. Okay, pada hari Jumaat, iaitu Teori Seni Contemporary, di mana kita boleh membincangkan. So this is the platform yang pada asasnya kita boleh bincanglah berkenaan dengan research methodology lah. So dua subjek ni antara benda yang penting lah. So jangan anggap bahawa each of the subject ni satu yang berbeza. Okay, so, each of the subject mempunyai kaitan lah. Even dalam tahun satu sekalipun. Okay, kedua. Berkaitan dengan sama ada data yang dikumpulkan untuk menguji teori atau membina teori. Right? Membincangkan tentang bentuk hubungan antara teori dan pendidikan. So dia ada antara dua lah. Okay, kita kalau kita tengoklah ada dua kaedah ataupun cara yang bila mana kita melihat pendidikan ini, iaitu melalui selalu kalau you biasalah dengar ataupun di kalangan sini awak cakap berkenaan dengan pendekatan didaktif. Satu lagi adalah pendekatan induktif. Okey. Pendidikan ini antara dua lah metodologi ataupun kaedah pendekatan-pendekatan pendidikan yang seharusnya you all kena tahulah. Okey, sebab this is very main component yang pada saya yang lag di kalangan kita, terutama pendidikan-pendidikan awal yang ada sebelum ni lah. Sebab kebanyakan di kalangan mereka tidak mengetahui pun apakah kaedah-kaedah yang mereka gunakan tersebut. Sebab ia sebenarnya lebih kepada bagaimana you menoka berkenaan dengan teori dalam konteks pendidikan, terutama pendidikan kualitatif lah. Okay. Di mana secara tidak langsung, you dapat menghasilkan atau mengaitkan benda itu melalui pembentukan kerangka pendidikan. This is the important thing yang perlu dilihat oleh pelajar lah. So mungkin di kalangan apa ni, untuk this semester, I think you have to tengok jugalah pemahaman awak terhadap kerangka pendidikan dan sebagainya, sebab kita tak nak bila you
you ketinggalan di dalam tahun 3 nanti. Sebab tahun 3 nanti is actually a best ataupun placement you nak praktikkan benda-benda ni lah. Sebab kita, saya dah biasa sangatlah benda ni. Kadang-kadang bila kita tengok some of the student yang ada lah, I'm not sure about 3 or 4 years before this, yang ada kebanyakan mereka tidak tahu pun apakah kaedah pendidikan yang mereka gunakan ataupun sama ada kaedah ataupun pendekatan didaktif ataupun induktif tersebut. Okey, istilah teori telah digunakan dalam pelbagai cara lah. Pelbagai cara bergantung sama ada teori digunakan untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Ini antara benda yang penting lah bila mana orang berbicara berkenaan dengan pengenalan teori ini. Okey, kita tengok lah. Pada saya boleh next slide lagi ni. Saya ada cerita ni atas based on pada apa yang saya faham lah. Okey, alright. Kalau tengok dari segi apa ni lah jemaah rajah ni. Okey, saya akan terangkan secara asas ataupun kenapa kepentingan teori tersebut kena ada lah. Okey, antara pernyataan ataupun dalam erti kata lain teori dibentuk melalui penerokaan atau ke atas sesuatu fenomena dengan mengenal pasti dan meneliti hubungan atau konsep di sekitar fenomena dan seterusnya pembentukan sesuatu kerangka dalam mana sesuatu komen boleh dibuat. So this is antara benda yang pada saya yang di mana you have to measure the idea bagaimana fenomena itu terhasil ataupun kajian terhadap satu idea ataupun fenomena itu terjadilah. Mengenai pasti meneliti hubungan atau konsep. So benda ni antara dua each of hubung kait yang perlu dikuatkan terutama bila awak menghasilkan ataupun membuat kajian lah. Okey, kalau dulu saya kita boleh bincangkan jugalah berkenaan dengan sejarah asal dalam research methodology ni juga berkenaan dengan kalau kita lihat kajian-kajian yang very bersifat old school dan sebagainya, kebanyakan teori-teori yang digunakan ni melibatkan hanya berkisar kepada teori localized theory. Apa yang dimaksudkan dengan localized theory ni adalah teori yang hanya bersifat kepada yang mementingkan pembentukan lahir daripada data-data yang ada sebelum ini. Maksud daripada kajian yang ada di sekitar kita sajalah. So this is the common ataupun idea berkenaan dengan teori yang ada lah. So kebanyakan teori-teori ini hanya berkisar kepada kajian-kajian yang bersifat pemahaman yang ada di sekitar. So kalau kita tengok penekanan terhadap teori-teori yang pada zaman sekarang ni, okay, what they actually doing currently, yang mana kita lihat bahawa penekanan atau pemahaman dan orientasi teoretikal sebelum pendidikan jadikan menjadi semakin penting terutama dalam disiplin, terutama bila lihat disiplin-disiplin yang bersifat teori lah. Kalau kita tengok antara bidang-bidang yang very famous, kalau kita lihat dalam art pun saya rasa mungkin jaranglah kita lihat melibatkan penghasilan teori yang begitu berat. Tetapi kalau tengok dari segi I think maybe later on kita boleh tengok jugalah bagaimana disiplin-disiplin lain seperti psikologi dan antropologi ini banyak menggunakan kadang-kadang disiplin ataupun rangka orientasi teoretikal yang bersifat grounded lah, bersifat pada grounded lah, di mana secara langsung fenomena ataupun hubung kait ni banyak memberi implikasi ataupun impact yang jelas terhadap teori yang terhasil pada masa sekarang ni. Di mana as you all know, teori-teori yang ada ni begitu mempunyai kekuatan yang kekuatan teori yang besar lah. Right. Ringlah tekak. Ada air ya? Right. Alright. Begitu juga dengan keadaan kalau kita dah ada di setengah
basic line of theory. Macam contohlah, kalau kadang-kadang kalau kita tengok karya-karya yang bersifat sosial, kalau tengok karya-karya artis kebanyakan sekarang ni mungkin ada berkaitan dengan sosial kan. Okey. Kebanyakan apa yang dilihat, kalau lihat pada zaman sekarang ni, contohlah karya Nirmala Shanmugam banyak menceritakan berkenaan dengan sosial dan sebagainya. Secara asasnya, kalau kita lihat dari segi basic of the research yang perlu dilihat, pada saya pandangan, okay, I'm not sure about the other, ada pandangan-pandangan syarah lain dan sebagainya. So, penggunaan teori sosial sebenarnya banyak dikaitkan dengan karya-karya bersifat berkenaan lah, di mana kalau kita lihat kolerasi, melihat dunia dari segi kolerasi pemboleh ubah, di mana kalau kalau diikutkan, dia melihat dari segi penyataan yang bersifat pemboleh ubah yang jelas, terutama bersifat data ataupun statistik dan sebagainya. This is antara benda yang you have to measure before you lihat kepada teori yang bersifat sosial lah, sebab ni melibatkan korelasi antara pemboleh ubah. Okay. Itulah. Right. So seterusnya soalan apa ni, apa lagi kita bincang? Saya nak cakap juga lah. Apa lagi Kimi ya? Ada benda yang tertinggal tak? Mencakap ni. Okay, ada tambahan? Tambahlah sikit. Okay, dia macam tadi. Kita nak apa namanya, simplify apa yang dijelaskan tadi ataupun kita rumuskan. Satu, apabila kita nak buat research, Okay, kita kena, dia bukan ada teori. Okay, dia mesti, maksudnya teori tu ialah existing knowledge yang ada. Existing knowledge tu mesti jadi satu rangka kepada penyiasatan seterusnya, kan? Lepas tu pada existing knowledge tu dia mesti ada masalah dia yang kita akan kena pasti daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang sedia ada. Mesti ada lompang-lompang ataupun gap dia yang tidak diisi, yang perlu diisi dalam dalam existing knowledge ataupun pengetahuan-pengetahuan yang terwujud. Itulah yang kita bincangkan tadi. Macam kelas pada Jumaat ialah kelas teori teori seni. Kelas pada Jumaat. Apa nama kelas tu? Teori seni contemporary. Itu maksudnya kelas-kelas yang diwujudkan itu adalah untuk kita mengenal what is existing knowledge. Kan? Apa yang kamu belajar sekarang ni? Belajar menyelam lah, belajar apa lagi? Belajar melukis lah, belajar buat grafik lah, belajar buat fotografi lah, belajar buat 3D lah, belajar buat skulptur lah, belajar ceramik lah. Semua itu ialah untuk mengumpul existing knowledge. Dan existing knowledge tu, kamu mungkin tidak semua benda yang kamu nak kata. Faham tak? Mana yang kamu minat je lah kan? Mana yang kamu suka lah dalam existing knowledge tu. Kan? Tapi dia mesti dipandukan oleh orang kata kajian-kajian lepas ataupun kajian-kajian yang pernah dibuat. Okay, existing knowledge tak berguna dalam research kalau you assume. Kalau you assume. Saya rasa dekat Malaysia ni karya underwater sculpture tak ada lah. So saya nak buat lah. Tak boleh nak assume. Mungkin dah ada kan? Kamu yang tak tahu. So mana dia dapat kajian-kajian lepas yang mengatakan tak ada. Ataupun knowledge tu ialah benda ni dah ada. So you want to apply.
kan, dari segi apa, dari apa, dari lompang mana yang belum dilakukan. Okey, daripada existing knowledge itu, maka carilah kata nama, apa nama ni, kajian-kajian lepas yang menyokong kamu punya research tersebut. Kan, cakap guna mulut dia tak laku, eh. Cakap guna mulut tak laku, dalam kajian tak boleh, dia mesti ada berpandukan apa. So itu yang saya faham lah cakap ni. Nanti kita tengok lagi sebab banyak lagi nak cakap. So Cik Isham boleh teruskan. Satu lagi ya, antara benda juga yang boleh saya terangkan jugalah berkenaan dengan kerangka model, eh. Okay, contohlah, eh. Kalau kita lihat selain daripada teori, kita ada lihat juga berkenaan dengan model lah. Okay, model ni kebanyakan kita lihat semada melalui kajian-kajian lepas lah. Model-model yang terhasil daripada kajian yang melibatkan teori atau there's some sort of apa ni jugalah, teori from local local teori yang lahir daripada data-data terkumpul daripada kajian-kajian sebelum ini. So model ini menyediakan kerangka yang menyeluruh tentang bagaimana kita melihat reality. This is the thing yang pada asasnya pada saya melibatkan apa nilah membentuk tentang karya dan unsur-unsur tengadung dalam sesuatu reality. Kalau you ingat balik pada kepada apa nama kepada pelajaran yang kita sebelum ni, pada first kelas, mungkin you all dah teringat balik kepada soal yang berkaitan dengan ontologi. This is antara benda yang yang berkait rapat dengan penghasilan ataupun daripada unsur-unsur model yang ada. Dan kalau nantilah, actually sebenarnya saya prefer lagi kalau kita tengok in face to face ni, tapi kelas ni dia tak bagi pula gini, eh. So the idea yang dilihat sebenarnya melalui kaedah model ni sebenarnya lebih kepada ontological aspect. And di mana this is real happen, apa yang terjadi. Okay, itu secara basic ni lah. Okay, basic yang dapat kita lihat daripada model ni tadi. Okay. Dan serta apa ni juga dalam model ni, antara aspek yang diperbincangkan juga adalah melibatkan bentuk atau status pengetahuan. Okay, di mana kalau from the previous subject ni kita dia memperlihat kepada soal epistemologi lah dalam bentuk pengertian lain, tidak jauh dengan kita lihat dari segi apa ni lah, saya nak guna term ni susah juga, okay, in term of kalau kajian atau research methodology ni kita lihat sebagai satu paradigm, paradigma, this is the antara benda yang melibatkan reality, status pengetahuan dan sebagainya. This is the paradigm yang dilihatlah. Okay. Ini ada komen paradigm. Nanti dulu. Okay. Dia berat ni. Diorang tak pernah dengar. Berat. Diorang tak faham. Right. Memang berat lah. You tak boleh nak kata ambil mudah jugalah melibatkan metodologi ni lah, sebab actually dia memang berat, memang seriously berat. Okay, tapi tak apalah, the basic thing is kita you ada tahu pengetahuan berkenaan dengan apa itu ontologi, pengetahuan dan sebagainya. That's the important thing lah, sebab kalau tengok dalam apa ni juga, okay, apa nama, pendidikan sosial, kita lihat dari segi model of functionalism juga lah, meliputi fungsi-fungsi institusi sosial. Ini antara benda yang very common dalam pendidikan sosial juga. Then satu lagi yang ada yang banyak dilihat dalam kajian-kajian bersifat kesenian ini juga adalah yang bersifat behaviorism, di mana dia definisikan tentang perlakuan seseorang. Ini kita tak dapat lari daripada kaedah ataupun behaviorism yang melibatkan psikologi, tawaran sangan dan sebagainya, respon terhadap seni dan sebagainya lah. So ini antara benda-benda yang very common dalam research kesenian yang ada lah.
So kita tak dapat lari daripada orang kata art ni dia ada teori sendiri. Tetapi secara tidak langsung apa yang kebiasaan orang art guna adalah lebih pada sifat teori apa ni pendidikan yang sosial yang bersifat behaviorism lah. Okey. Dan satu lagi yang tidak kurang adalah bagaimana adalah berkaitan dengan interactionalism simbolik. Okey, ini antara menumpu kepada kaedah meletakkan bagaimana hubungan interpersonal terhadap sesuatu simboliklah, hubungan pada bagaimana hubungan terhadap subjek, terhadap terhadap benda dan sebagainya. Ini penting terhadap memang kebiasaannya penting dalam kajian bersifat sosial lah, di mana interpersonal yang bersifat kendiri dan sebagainya lah. This is apa yang kita faham lah berkenaan dengan interpersonal tu, interpersonal melibatkan diri sendiri dan sebagainya lah, di mana ia mempunyai hubungan yang di mana kita meletakkan simbolik-simbolik yang asas terhadap apa yang kita reflect daripada tanggapan diri sendiri lah. Okay. Dia ada yang 10 minit. Okay, okay. Alright. Banyak sebenarnya. Alright. Apa lagi ya yang kita boleh cerita ni Kimi ya, berkenaan dengan teori. Sebab kalau ikutkan teori ni tak panjang ni sebenarnya. Kita tak akan habis lah. Kita ni teruskan pada research problem. Research problem. Oh, research problem. Okay, research problem. Okay, kita lihat pada research problem. Sekejap, mana slide tadi? Okay, saya ada download research problem. Alamak. Okay, saya ni lah. Saya kita sikit pasal research cycle. Satu, pertama ialah kita sebenarnya akan memilih topik research. Dan apabila kita memilih topik research, kita pun akan mencari apa research problem ataupun apa dia permasalahan terhadap topik tersebut. Tapi selalunya, cara yang benar ialah seorang researcher tu dia ada benda dia nak inquiry ya, dia nak tahu jawapan kan. So sebenarnya dalam kepala dia dah ada research problem dah, baru dia nak buat kajian. Kalau dia tak ada problem, buat apa dia nak buat kajian? So bagi saya research problem ialah asas utama sebelum nak mulakan research. So lepas tu apabila dia ada research problem, dia start lah buat research design. Lepas tu dia start buat apa rekaan kajian dia, macam mana dia nak buat, nak pakai kualitatif ke kuantitatif ke, dia nak pakai induktif ke dia nak pakai deduktif ke. So dia daripada tu dia design macam mana dia nak buat dia nak measure benda ni. Macam mana dia nak collect data, macam mana dia nak cari respondent, ataupun macam mana dia nak dapatkan data-data empirical ataupun bukan empirical, yang boleh dikira ataupun yang bukan boleh dikira, dan bagaimana dia analyze, dan akhirnya dia keluar dengan report writing ataupun thesis ataupun laporan. Dan daripada itu daripada ni semua kita kata apa nama proses kajian. Lepas tu okey, sebenarnya dalam research tu, research tu besar, tapi kita mencari daripada apa topik yang luas tu, kita mencari satu masalah yang kecil saja untuk diselesaikan. Kita tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Kita tak boleh menyelesaikan semua masalah dalam kajian. So kita mencari satu research problem. Kita fokus pada masalah tu untuk kita narrow kepada masalah itu saja.
apa namanya, dan kita dah tetapkan ini masalah saya, masalah apa, kajian, dan masalah ini perlu diselesaikan. Okey. Masalah kajian tu kita ada 5 minit. Nanti kita terangkan, saya terangkan pada masalah okay. kajian. Masalah kajian ni bukanlah masalah kamu. Dia ialah masalah pada kajian kamu. Itu masalah kamu ialah, contohnya ialah saya tidak dapat masalah kajian saya ialah saya tidak mempunyai wang untuk membeli alat-alat membuat kajian. Itu masalah kamu. It's not, it's a problem. Apa, pergi ke tempat yang jauh lah. Itu masalah kau. Itu masalah kajian. So, itu yang soalnya disalah faham. This is problem ialah, ataupun masalah kajian ialah, apakah gap-gap yang ditinggalkan oleh pengkaji-pengkaji lepas untuk kamu isi itu. And contohnya publik kita baca jurnal kan. Kita baca jurnal, kita akan tengok recommendation kat belakang tu. Dan recommendation apa, conclusion and recommendation by the researcher, dia akan cakap apa, dalam kajian ini terdapatnya kelemahan yang perlu dilakukan oleh pengkaji-pengkaji lepas. And kelemahan pertama ialah bla 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 bla. So dapatkan perkataan itu, dapatkan quotation itu untuk support kepada research problem. Contohnya dalam kajian graphite pencil ni, saya apa, kaji tersebut dia apa, dia gunakan ni je, satu konsep chiaroscuro ke kan. So dia kata perlu diperbanyakkan lagi konsep-konsep lain ataupun cara-cara teknik-teknik lain yang perlu ditekankan, contohnya spumato ke kan, contohlah kan. So dia kata dalam research dia, dia kaji itu saja, tapi apa yang boleh diisi lah, dia tak tengok spumato kan, dia tak tengok apa namanya, apa different light, apa position ke apa kan, untuk dia menggunakan graphite pencil. Itu contoh research problem. Bukannya saya tidak mempunyai apa banyak apa namanya range pencil lah. itu masalah kamu. Salah kamu, selesaikanlah kan dengan duit CPN ke kan, mak ayah punya kan. Itu masalah kamu, bukan masalah kajian. Okey. Okey, contoh right. Kita ada 3 minit ni. Saya ingat saya selesaikan 3 minit ni. Jadi kita panggil secretation. Boleh Syed Syam. Okey. Boleh. Cuma saya nak tambah sikit lah tadi berkenaan dengan rasional kenapa kita lihat apa ni, berkenaan dengan permasalahan rasional berkenaan dengan apa ni lah, apa nama, research problem tadi. So antara benda lah yang pada saya lah yang perlu ditekankan adalah kita bukan mencari elemen baru ataupun elemen baru seperti mana kajian sains. Kalau you tengok, orang akan melihat pada satu benda yang baru dalam kajian sains. Tetapi dalam kajian kita ni, kita lebih kepada untuk memperkukuhkan kesedaran tentang sesuatu isu. Okay? Bezakan antara dua itulah. Okay? Science stream ni akan melihat pada satu yang baru. Kalau kajian yang bersifat kita ni, humanities, kita akan melihat ataupun memperkukuhkan kesedaran tentang sesuatu isu. Itu antara key point saya lah. Right? Okay, continue Cik TV. Kita ada 2 minit. Kita ada nanti dia akan jadi 1 minit. Okay, kita akan jadi 1 minit lebih lah. Okay. Okay, contoh saya tengok apa research problem . Okey, ni macam contoh, ni macam ni kajian PhD effective mass persuasion medium for political campaign, the impact of photographic images in newspapers on the public during general election 11 2004 and general election 12 2008. Dia punya problem dia letak dekat abstract ni. Okey. However, during the 11th general election in 2004 and the 12th general election in 2008, there were pictures being published in the local Malaysian newspaper that were complained
by the general public. The frequency of the local newspaper publishing feature that showed inclination towards a certain political party had caused various critics and had also tarnished the trust of the public towards the news being published by the local newspaper, until there were evidence that during the 12th election, general election, the general public were more inclined to refer and seek information from blog and internet. Okay, ini contoh ini pun, okay, perkataan tu you boleh jadikan problem. Less than 1 minute. Okay, dia akan mati bila-bila masa, saya akan panggil kemudian. Okay, tadi saya tengok apa Arif punya. Kalau Arif punya, kita akan tengok ni tesis dia. Kita akan tengok kemudian. So saya akan panggil lagi sekali. Kita bersurai sekejap terus terus masuk. Dan saya terus lecture. Jangan pergi minum ke apa, terus kita masuk. Okay, terima kasih.